yang silangan Sulkata sama Pardalis. Sama Pardalis. Oh, Leokata. Leokata. Iya, jadi sebenarnya ini udah musim kawin ya kan, udah kemarin udah ada yang ngelur di situ ya kan. Mereka biasanya mandul enggak bisa kawin gitu. Mandul enggak bisa kawin. Alhamdulillah panen lagi guys. Matahari Pucat, Mamang Osa, Deswita dan juga Ferry Mariadi yang ingin bantu panen telur Sulkata lagi. Gua masih ada lendir ya. Ini diceplok enak kali ya. Gimana rasanya? Ngeri-ngeri sedep. Lu jangan beol ya. Alhamdulillah. Buang kotorannya, isinya pasir. Di sini masih ada pasir. Pulang ke rumah ya. Hey, si Alul mana ya? Mungkin lagi istirahat kali ya di belakang. Udah lah, gak apa-apa, saya beres-beres sendiri aja ya guys. Sekarang kita ngasih makan. Yuk, makan yuk. Nah guys, sambil kita ngasih makan, nanti kita cek Pardalis yang di sini ya, cek perkembangannya, cek kesehatannya dan lain-lain. Oke, kebetulan ada Dokter Roy-nya tuh di belakang. Dok, boleh bantu cek Pardalisnya dok, sama perkembangannya kayak gimana gitu? Nah, ini Pardalis yang paling besar ya. Waktu pertama datang nih, ada aku nih pas datang nih. Biasa hewan baru itu masih malu-malu pasti ya. Iya. Tapi kalau kita tinggal, dia makan lahap kok. Ini kelihatan nih. Dia ini makannya hari ini sawi ya, sawi sama kumak ya mas ya? Iya, sawi sama kumak. Sawi sama kumak. Nah tapi tetap kita komposisi makannya, kita sekarang lebih banyakin ke rumput ya. Iya. Rumput, jadi itu rumput tuh. Jadi di samping ada umak sama sawi, ada rumput juga. Iya. Kita komposisi rumputnya. Jadi kalau buat persenannya, sebenarnya bagusnya ya itu 60% rumput, 60-70% rumput. Nah, toppingnya ini bisa sawi-sawian atau sayur-sayuran, dan 10%-nya bisa buah-buahan. Buah-buahannya biasanya kasih pepaya ya, pepaya, pisang, labu. Yang bagus sih itu kaktus itu. Oh, daun kaktus. Pohon kaktus ya. Itu kaktus apa aja, apa kaktus tertentu dong, dok? Kaktus yang... Soalnya kan kaktus kan banyak ya jenisnya. Iya, kaktus takutnya. Yang pipih itu loh yang pipih. Oh, kaktus yang kayak lebar yang segini ya? Iya, yang lebar yang segini kan banyak tuh yang jual udah iya. Buat makan-makan mereka. Nah, kalau misalkan lidah buaya termasuk kaktus juga nggak, dok? Beda. Nah, ini Pardalis ini, kan ini udah ini ya, mau Ivan pengen ngawinin ya? Iya, pengen nyilangin Pardalis sama Sulkata. Jadi beberapa sulkata kita harus dipisahin ya betinanya dulu, ya dok. Pisahin dulu biar ini dipain sama panu ya kan. Yeah. Panu nih paling jos nih kawinnya. Iya. Yeah. Nah buat perkembangan dok, dari awal nih pas pertama datang sampai sekarang gimana dok? Soalnya kan dulu kan dia susah banget bisa sampai seminggu kagak mau makan. Oh, nah buat gitu. Sekarang masih malu-malu tapi udah mulai mau makan. Iya, jadi butuh waktu ya mereka buat adaptasi dengan lingkungan baru. Ini sih udah bagus ya dari lihat kesehatannya nih. Lihat kesehatannya, ini matanya bagus, mulutnya bagus, terus badannya juga berisi ya, nggak kelihatan kurus gitu. Jadi dehidrasinya juga bagus, jadi ini pasti sehat. Jadi kalau kita ngelihat kura-kura dari luarnya udah sehat dan makannya bagus, ya berarti udah sehat. Biasanya dok, masa apa pas awal datang terus nyesuain sama tempat itu berapa bulanan sih dok? Tiap kura-kura beda ya, apalagi kalau kura-kura yang dari alam.
Yeah. Jadi mereka biasanya akan kaget dengan tempat baru, apalagi ketemu teman-teman barunya, itu akan kaget. Yeah. Pasti akan malu-malu dulu kayak gini. Yeah. Tapi kelamaan, asal kita pantau dia mau makan, meskipun kita tinggal mau makan, lama-lama dia akan terbiasa. Kecuali beda sama kura-kura yang udah dari awal captive ya, istilahnya dari udah kecil, ya. Dari kecil, udah dipelihara gitu, dipelihara. Oh, gedenya dia kalau dipindah tempat baru biasanya langsung mau makan. Nah buat umur segini kira-kira umurnya berapa yang sedang kami ini? Kok yang udah gede kayak gini mah udah 50 tahun atas nih. Jadi pardalis, jain pardalis itu kan nomor 4 ya dia ya? Ya. Nomor 4, sulcata ya. Terbesar nomor 3 gitu kan. Apalagi ini paling gede 82 cm nih ya. Ya baru kurang, lihat ini. Kurang lebih sih. Pardalis paling besar nih baru lihat ini. Kalau yang kayak gini-gini bisa 12 tahun, masih belasan lah, belasan tahun. Berarti lumayan lama juga ya buat pertumbuhannya ya? Pertumbuhannya emang lama. Biasanya yang udah siap kawin kan umur sekitar 20 tahunan. Ya mungkin sebesar itulah kan. 20 tahunan. Udah mulai reproduksinya udah mulai bagus. Ciri-ciri dari kura-kura yang obesitas itu gimana sih, Pak? Kura-kura obesitas. Jadi kura-kura obesitas itu kalau kita pantau nih dari kalau kebanyakan protein ya kan, yeah. Tapi mineralnya kurang, humidnya atau kelembapannya kurang, itu biasanya dia bisa piramiding gitu, bentuknya piramiding gitu. Oh jadi tempurungnya tuh pada ngerucut gitu, pada ya dok? Ngerucut gitu. Tapi kalau nutrisinya bagus, terus dia berjemur terus, ya. Kelembapannya bagus, gitu, lingkungannya bagus, dia makannya banyak banget, overfeeding, dia benar-benar bisa gemuk gitu, gemuk sampai berat, jadi daging dari kura-kuranya itu sampai keluar dari tangkangnya. Jadi kita ngelihat dia tuh kayak gak proporsional gitu loh, jadi daging-daging dalam cangkangnya ini tuh dia lebih lebar daripada cangkangnya dia. Jadi kasihan kan kura-kura udah berat, ya. Dia tambah berat, jadi malah nggak bisa jalan. Itu sangat berbahaya ya. Jadi kita harus porsi makannya kita harus lihat gitu. Biasanya kalau kura-kura kecil gini tuh, ya. Porsi makannya ya sebesar cangkangnya dia. Jadi kita ngasih rumputnya sebesar ukurannya dia. Gitu. Dia. Buat sehari seperti itu. Jadi kalau udah besar kayak gini, paling rumput 1 kilo ya kan, 1 kilo sampai 1,5 kilo, terus tambah toppingnya 1,5 kilo. Jadi udah, mereka biasanya kalau udah yang besar-besar gini, mereka harusnya sih makan rumput dressing gitu di lapangan, gitu makan terus mereka pasti. Gitu. Nah dok, buat suhu nih di Indonesia sendiri, cocok nggak sih dok buat kura-kura sulcata, aldabra, sama giant pardalis, pardalisan kayak gitu? Kalau lagi musim kemarau cocok ya, jadi maksudnya kalau kita di Indonesia lihat musimnya ya, kalau hujan terus, kasihan mereka, bisa gampang pilek gitu, makanya kita butuh lampu dan ruang tertutup, jadi kayak gitu tuh udah bagus, jadi dia bisa kalau merasa kedinginan dia bisa berjemur di bawah lampu itu. Oh iya benar. Sebenarnya lampunya harus ada UVB-nya ya buat pengganti matahari. Ya. Jadi kalau mereka merasa kedinginan dia masuk ya. Ya langsung hangat. Selalu. Gitu ya. Ini pasti selalu masuk ya. Kalau dia nggak ada makanan gini, kalau udah waktunya istirahat mereka masuk semuanya di situ. Dan jangan lupa kita harus kasih kalsium ya. Kalsium itu harus penting. Karena kalau kekurangan kalsium nanti cangkangnya rapuh atau pertumbuhannya malah tidak sesuai ya. Kutnya ini ada yang nonjol, jadi kalsium itu penting. Apalagi pertumbuhan waktu kecil-kecil, waktu baby. Ya. Waktu baby itu harus kita sering taburin kalsium, ya minimal 3 kali dalam seminggu lah. Seminggu 3 kali. Bisa kita hari ini kasih kalsium, besoknya kasih vitamin gitu, ya, kita taburin. Suplemen. Suplemen yang lain. Tapi kalau udah besar kayak gini, seminggu sekali cukup kalsium cukup, doang berarti cukup kalsium. Jadi jangan lupa kita kasih rumput ya. Kita juga bisa kasih pelet. Oh, pelet. Pelet pun ada banyak jenisnya ya. Ada yang terbuat dari rumput, ada yang terbuat dari buah-buahan, sayuran, buah-buahan dan sayuran. Jadi kalau emang waktunya nggak ada rumput nih, kita bisa beri mereka beri kasih pelet. Pelet. Soalnya serat bagi mereka itu sangat penting. Ini yang paling rakus, paling jago kimpoi ini nih. Jago kimpoi. Kimpoi apa tuh? Jago kawin. Ini panu salah kalau satunya. Kalau misalnya di kura-kura itu masa-masa birahi itu di umur berapa? Jadi umur sekitar kalau kura-kura besar kayak gini sekitar 20 tahunan. 20 tahun dia reproduksinya udah bagus.
Terus kalau ini ya nanti kan kayaknya mau disilangkan ya. Iya, jadi di hybrid, hybrid, jadi bikin apa namanya tuh yang silangan sulcata sama pardalis. Sama pardalis. Oh, leocata. Leocata. Iya, jadi betinanya sulcata nanti dipindahin ke bagian Aldabra ya kan. Ini betinanya betina baru sih. Baru. Panu belum pernah kelihatan ngawinin belum, dia belum. Ya. Jadi jadi istri terbaru ini. Jadi ya enggak masalah ntar kalau emang ngawinin dengan dia gitu. Sebenarnya ini udah musim kawin ya kan, udah kemarin udah ada yang nelur di situ ya kan, terus di belakang juga nelur lagi. Iya. Moga aja Panu mau kawinin betina-betina ini. Leocata itu kalau misalnya dikawinkan dengan leocata itu bisa. Biasanya kalau hybrid gitu itu udah enggak bisa kawin. Banyakkan mandul ya, Dok. Banyakkan mandul. Jadi kan mereka emang udah beda jenis ya. Kalau udah hybrid mereka biasanya mandul, nggak bisa kawin gitu. Nggak ada hasilnya lah, istilahnya jadi infertil. Tapi kalian masih ada ini. Kemungkinan nggak Dok bisa kawin terus nelor sampai beranak? Kalau misalkan nanti anaknya itu udah dewasa, udah mulai kawin kayak gitu. Tahu aku nggak bisa ya, soalnya mereka udah beda spesies, ya kan? Kecuali kalau cuma beda mob ya, beda mob. Mereka masih satu spesies tapi beda mob aja itu masih bisa, kayak reptil. Kayak retik-retik, ular gitu kan, mobnya banyak, mereka masih bisa disilang-silangin. Tapi kalau udah beda jenis, namanya hybrid ya, udah mandul biasanya. Dok, sayuran apa aja sih Dok yang boleh dimakan sama kura-kura? Kirain mau tebak-tebakan tadi, sayuran-sayuran apa aja. yang paling bagus, ya ini bagus nih, fumak, fumak, caisim tuh bagus ya kan. Terus sawi putih, sawi hijau, sawi putih nggak apa-apa. Terus selada juga ya? Selada, dengan labu, labu hijau, labu kuning itu. Terus selain sayur-sayuran gini tuh sebenarnya bunga tuh, bunga bagus. Bunga, bunga sepatu. Oh, bunga sepatu ya? Bunga sepatu bagus. Terus tadi kan apa? Kaktus ini. Centong ya. Kangkung ya bagus ya, tapi boleh dikasih, tapi sebaiknya jangan kebanyakan, takutnya kalau kangkung kebanyakan air ya dia. Yeah. Takutnya kembung atau mencret jadinya. Yang paling enggak boleh itu sebenarnya ya bukannya enggak boleh sih, kalau kebanyakan enggak bagus lah. Yeah. Itu bayam, terus brokoli. Pokoknya ya, dia itu nggak boleh soalnya ada asam oksalatnya, nggak boleh. Oh iya. Nah guys, jadi nggak semua sayuran boleh dikasih ke kura-kura. Kalau misalnya ada yang terlanjur nih udah ngasih bayam, brokoli, nah kan udah apa namanya tadi kata dokter itu udah mengandung asam oksalat. Nah itu kalau misalnya itu menyebabkan apa sih untuk kura-kura itu? Apa dia jadi piramidin atau apa? Oh iya, kalau bayam itu nggak boleh dikasihkan sering, itu soalnya dia ada asam oksalatnya itu bisa ngikat kalsium. Oh, jadi kalsium oksalat, jadi kalsiumnya nggak kecerna ke mereka. Jadi gitu. Percuma ya? Jadi percuma, kasihan mereka ya kan. Ya kalau udah terlanjur ya udah jangan dikasih lagi gitu, mending kasih sayuran yang benar-benar nutrisinya tepat buat mereka gitu. Kayak bayam, terus lagi kacang panjang, toge. Oh, itu yang boleh. Baiknya jangan terlalu sering lah, jangan terlalu banyak gitu ngasihnya. Kalau sekali sih boleh ya kan, tapi kalau tiap hari dikasih terus itu jangan, soalnya mereka over protein. Over protein. Proteinnya banyak. Tadi kan kayak tadi piramiding kan, takutnya piramidingnya benar-benar bisa sampai tinggi tuh kalau dikasih toge sama kacang panjang tiap hari tuh. Si Panu udah nyampe sini aja guys. Iya, situ udah habis dia lari sini. Ini makannya si Panu. Kasihan yang lain belum habis makannya. Paling sehat. Nah, oke, guys. Jadi sekian dulu guys perkembangan sama apa? Porsi makan apa-apalah itulah. Pokoknya semoga bisa berhasil ya. Amin. Ya. Dan jadi leocata. Sampai jumpa lagi guys. Yeah.